Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Mendag. Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi politik. Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif. Akan tetapi, terang Mahfud, bisa saja anggapan masyarakat itu tidak benar bahwa ada kriminalisasi politik dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat. Lebih lanjut, Mahfud juga menjawab apa yang menjadi anggapan publik bahwa Tom Lembong tak bisa dipidana korupsi lantaran tidak ada aliran dana terhadap mantan co-captain timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu. Namun Mahfud tak sependapat dengan anggapan tersebut. Sebelumnya, Kejagung menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong bukanlah politisasi hukum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengeklaim, kasus korupsi Tom Lembong yang diusut oleh Kejagung murni bentuk penegakan hukum.